لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى مسيح لدلم كساء الإمام حسن بن علي بن أبي طالب ويروي أسامة بن زيد annahu qal taraktu baban nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fi ba'dil hajah fa kharaja ilayya wa huwa mustamilun ala shay'in la adri ma hu falamma faraghtu min hajati qultu ma hadha alladhi anta mustamilun alayh fa kashafa fa idal hasanul husain ala warikihi fa qala hadani ibnaya wa ibna binti Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma. Usamah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi yang juga menjadi hibbun Nabi wa ibnu hibbin Nabi, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Nabi menjadi panglima perang saat usianya masih 18 tahun. Beliau meriwayatkan bahwa pernah beliau mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam karena ada keperluan yang ingin diutarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketuk pintu, keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usamah bin Zaid. Saat itu Rasulullah memakai selimut yang melingkupi seluruh tubuhnya Rasulullah. Tapi ada sesuatu yang menonjol yang tidak diketahui oleh Usamah bin Zaid. Setelah disampaikan hajatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, Usamah bin Zaid mengatakan, "Apa yang engkau tutupi dengan selimutmu ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dibuka oleh Rasulullah. Ternyata di belakang Rasulullah ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di punggungnya Rasulullah ini, kelandotan di Rasulullah, ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diselimuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, "Hadzani ibnaya al-Hasan wal-Husain." Di belakangku ini adalah dua putraku. "Hadzani ibnaya wa ibna binti." Putraku dan putra-putriku. Putraku dan putra dari putriku Fatimah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Allahumma, ya Allah, inni uhibbuhuma." Sesungguhnya aku mencintai keduanya. "Wa uhib fa ahibbahuma," maka cintailah keduanya ya Allah. "Wa ahibba man yuhibbuhuma," dan cintai orang-orang yang mencintai keduanya. Ini gambaran bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Rasulullah. Sampai di waktu malam digendong oleh Rasulullah, diselimuti oleh Rasulullah, dibawa keliling. Menandakan sangat cintanya Rasulullah. Dan itu bukan hanya secara praktek diutarakan oleh Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah menginginkan cinta itu bukan hanya keluar dari Rasulullah, tapi didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar juga mencintainya dan mencintai orang yang mencintai keduanya. Jadi
seakan-akan mencintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah hal yang luar biasa. Karena dengan itu ia akan menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbari yakhthubun nasa faja'a al-Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa alaihima qamisan ahmaran yamshiyani wa ya'thuran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar berkhutbah, memberikan nasihat arahan kepada para sahabatnya, datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma memakai dua gamis. Artinya mereka satu persatu pakai gamis. Memang gamis ini pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah. Sehingga cucunya pun juga ikut senang menggunakan gamis. Yang kedua gamis itu berwarna merah. Ada yang mengatakan warnanya bukan merah tapi ada garis-garis merahnya. Ya, ada garis-garis merahnya. Keduanya ini berjalan wa ya'thuran. Ya'thur itu bisa berkelahi, bisa jegal-jegalan. Ya, saat itu memang masih kecil. Wong Rasulullah wafat itu Sayyidina Hasan ada riwayat umur usia 8 tahun, ada riwayat 9 tahun. Sayyidina Husain setahun lebih muda. Artinya antara 7 atau 8. Namanya anak kecil, jegal-jegalan. Nah, saat itu Rasulullah di atas mimbar khutbah. Ketika melihat kok gelut-gelutan atau jegal-jegalan, itu turun Rasulullah dari mimbar. Fanazala Rasulullah SAW minal mimbar fahamalahuma wa wadha'ahuma baina yadayhi. Digendong oleh Rasulullah, diletakkan di hadapannya Rasulullah. Jadi di depan mimbar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan khutbahnya dengan mengatakan sadaqallah. Maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dap anak sehingga bisa menghentikan untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala." Untuk menyampaikan ilmu berhenti demi cucu atau anaknya. Lah begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu adalah fitnah. Makanya kalau ada yang enggak ngaji alasannya anak saya, ya itulah fitnah. Itu termakan oleh fitnah. Loh, Rasulullah aja termakan, masa kita enggak termakan? Itu pelajaran. Rasulullah melakukan hal tersebut pelajaran untuk umatnya. Jangan sampai termakan oleh fitnahnya anak. Berangkat aja tinggal anaknya. Oh, sakit. Masa kan harus nunggu? Kan ada ibunya. Ya ibunya yang jaga. Karena mencari ilmu juga hukumnya wajib. Gak bisa dijadikan alasan. Dibawa oleh Rasulullah, di hadapan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap khutbah. Nah ini gambaran. Ya kalau istri kamu gak bisa jaga, bawa aja anak kamu ikut pengajian. Walaupun sakit. Jadi gak bisa jadi alasan. Maka Rasulullah mengatakan, nazartu ila hadaini sabiyain yamsyani wa ya'thuran. Aku melihat dua anak ini jalan dan gelut-gelutan atau jegal-jegalan. Falam asbir, aku enggak sabar hatta gata'tu hadithi, sampai aku hentikan pembicaraanku, wa rafa'tu ma, aku ambil keduanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu anak. Ya, kalau harta wis enggak usah ditakono, enggak usah dibahas. Kita ini sudah banyak termakan oleh dunia, ya, termakan fitnahnya dunia. Gak ngaji gara-gara alasan kerja mencari nafkah. Dalilnya mencari nafkah, kan mencari nafkah itu adalah ibadah. Boleh nafkah itu gak harus nama pabrik, ya, gak harus meninggalkan ilmu, itu nyari nafkah. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang tanpa masuk pabrik, dia gak meninggalkan ilmu, ya bekerja, ya nyari nafkah. Kan seperti itu. Jadi gak harus mencari nafkah itu dengan memperbudak diri kita, enggak harus. Mencari nafkah itu dengan usaha kita. Rezek itu semuanya aturan Allah, bukan aturan kita. Kita dapat berapa aja itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang yang masuk pabrik itu setengah syirik. Iya, setengah syirik. Kalau tak kon enggak, aku yakin teko pangeran. Setengah syirik. Mengapa? Karena dia menganggap ada kepastian bulanan. Saya mau buka pabrik, tak kono no. Kon gajimu piro? 4.500.000. Kaono sih? Kaono sih ngomong, ya lek dikei rezeki karo Allah 4.500.000 kaono.
Semuanya ngomong gajimu berapa? 4.500.000. Seakan-akan yakin bahwa tidak akan berubah. Seakan-akan yakin bahwa pasti gajinya sekian. Setiap bulannya dapat sekian. Walaupun secara zahir memang terlihat pasti. Nah, ini makanya saya katakan setengah syirik. Karena tidak mempercayai Allah tapi mempercayai keputusan pabrik. Mempercayai keputusan pabrik. Karena itu hati-hati. Setengah syirik mlebu pabrik gue setengah syirik. Nang metu wis cek sempurna imane ya. Cek setengah syirik. Gak usah tola-tola wis dewe-dewe. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu gal diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Beliau berkata, "Ma ra'aitu hasanan qad illa dama'at aynaya." Aku tidak pernah melihat Sayyidina Hasan sekalipun kecuali ketika aku melihatnya air mataku mengalir. Jadi setiap melihat Sayyidina Hasan menangis. Karena apa? Karena Rasulullah setiap duduk di masjid dan beliau wa ana ma'ahu, kata beliau, dan aku bersama Rasulullah, faqala Rasulullah berkata, "Ud'uli luka." Panggilkan aku bocah. Luka itu biasanya digunakan untuk panggilan anak kecil ya, kalau bahasa wong Jawa iku tole. Cerno tole po? Ya, tole. Itu bahasa kita. Kalau Rasulullah mengatakan luka. Kalau luka ini diberikan, dipanggilkan kepada, disematkan kepada orang-orang yang dewasa, maka yang dimaksud adalah saghirul ilm, orang yang ilmunya kecil sedikit. Kalau orang dewasa dipanggil luka, maka itu orang yang ilmunya kecil, ilmunya sedikit. Tapi pada umumnya dipakai untuk anak kecil. Ud'uli luka, panggilkan aku bocah kecil. Atau dalam riwayat yang lain, aina luka, di mana luka? Faja'al Hasan ishtad. Sayyidina Hasan datang dengan bergegas. Hatta adkhala yadahu fi lihyati Nabi SAW, sampai tangannya Sayyidina Hasan dimasukkan ke jenggotnya Nabi. Kan jenggotnya Nabi tebal, dimasukkan, dibuat mainan jenggotnya Nabi SAW. Kemudian diambil oleh Rasulullah, fawadha'a famahu ala fami, diletakkan mulutnya Rasulullah di mulutnya Sayyidina Hasan. Aja dicontoh ya, itu Rasulullah dengan Sayyidina Hasan. Jangan dipraktekkan kepada anak kita atau cucu kita, karena itu adalah Rasulullah, cucunya Sayyidina Hasan. Kita siapa, anak kita siapa, jangan dicontoh, karena anak kita akan rusak nanti kehidupannya. Jangan dicontoh. Ini hanya menggambarkan begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Semagal, kemudian Rasulullah berkata, "Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah wa ahib man yuhibbuh." Ya Allah, aku mencintainya. Cintai dia dan cintai orang yang mencintainya. Hadis ini sering terulang kepada Sayyidina Hasan. Tadi disebutkan, "Allahumma ahibba uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man yuhibbuhuma." Terulang lagi, "Allahumma uhibbu, Allahumma inni uhibbu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu." Terulang berapa kali doa Rasulullah untuk orang-orang yang mencintai Sayyidina Hasan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu anhu jadduhu sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata tentang Sayyidina Hasan, "Hasanun sibtun minal asbat." Sayyidina Hasan adalah salah satu cucu dari banyaknya cucu. Kalimat asbat itu adalah cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Cucu-cucunya Nabi Ibrahim, yang mereka adalah para anbiya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Hasanun sibtun minal asbat." Ini gambaran bahwa Sayyidina Hasan adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana asbat adalah pewarisnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa kana ila janibi tadlilihi ya'khudhuhu bima yaliku bi salili baitin nubuwah. Dan hal itu menandakan bahwa Sayyidina Hasan mengambil dari Rasulullah dengan hal yang pantas dengan rantai kenabian Rasulullah SAW, keluarga kenabian Rasulullah. Jadi artinya menjadi pewarisnya Rasulullah SAW. Apa yang diambil?
min adabin, adabnya, wa ilmin, ilmunya, wa khuluqin, akhlaknya, wa sulukin, dan cara hidupnya. Lalu di situ disebutkan adab dan akhlak. Apa bedanya? Akhlak itu lebih luas daripada adab. Akhlak lebih luas dari adab. Adab itu biasanya digunakan untuk di dalam perbuatan ibadah. Adab difungsikan di perbuatan ibadah. Contoh, istinja itu ada adabnya. Adab, bukan akhlak. Istinja ada adabnya. Kemudian saat buang air, ada adabnya. Masuk masjid, ada adabnya. Ini namanya adab. Tapi kalau akhlak, itu hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu lebih umum. Kalau adab, fungsinya untuk keibadah, keperbuatan-perbuatan ibadah. Yarwi Abu Hawra, yaqul Abu Hawra meriwayatkan, beliau berkata, qultu lil Hasan bin Ali, aku bertanya atau berkata kepada Imam Hasan bin Ali, ma tadhkur min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian antara kamu dengannya? Gal, Imam Hasan mengatakan, adhkur min Rasulillah anni akhadtu tamratan min tamr sadaqah. Aku mengingat dari Rasulullah kejadian ketika aku mengambil satu kurma dari kurma sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah zakat. Ya, sedekah itu adalah yang dimaksud adalah zakat. Walaupun menurut sebagian pendapat sama antara sedekah dan zakat, tetap diharamkan bagi keluarga Nabi seperti dulu sudah dibahas. Ya. Ya, awal-awal dalam kitab ini sudah dibahas bahwa sedekah yang wajibah atau mutatawwi'ah atau sunnah diharamkan untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setelah berlalunya zaman ada perbedaan antar ulama yang di antara mereka juga memperbolehkan untuk dari keluarga Nabi menerima zakat atau sedekah. Fa ja'altuha fi fami, aku letakkan kurma itu di mulutku. Fanaza'a bilu'abiha wa ja'alaha min tamri sadaqah. Ketika Rasulullah melihat aku sudah masukkan di mulutku, langsung diambil oleh Rasulullah dengan ludah-ludahnya sekalian. Jadi bukan hanya kurmanya yang dikeluarkan, ludah-ludahnya dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan di tempat kurma sedekah tadi. Masih belum dikunyah, masih dimasukkan. Rasulullah melihat langsung diambil. Diambil paksa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fagila, maka Rasulullah ditanya oleh orang yang ada di situ, ya Rasulullah, makan alaika min hadzi tamra li hadzihi sabi, ya Rasulullah, jangan lakukan demikian dengan anak kecil ini karena satu butir kurma. Rasulullah menjawab, inna ala muhammadin la tahillu lana shadaqah, sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak pantas untuk menerima sedekah, tidak halal bagi kami sedekah. Dan Rasulullah sering mengatakan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu ke sesuatu yang tidak membuatmu ragu, ambillah sesuatu yang yakin halalnya, karena ini adalah harta sedekah, enggak pantas diberikan kepada keluarga Nabi, karena Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, bahwa sedekah atau zakat adalah ausakhun nas, kotoran, maka kotoran tidak pantas diberikan kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu begitu cintanya Rasulullah terhadap Sayyidina Hasan dan begitu perhatiannya Rasulullah terhadap Sayyidina Hasan. Wallahu alam, mudah-mudahan kita bisa mencintai Sayyidina Hasan, mengikuti meneladani Sayyidina Hasan sehingga kita dicintai oleh Jaddul Hasan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.